Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertemu kembali dengan kelas 4A2. Bu Faisal sudah menahan kangen selama seminggu. Gimana kabar kalian? Baik. Baik. Yang lain gimana? Kok nggak dijawab sih Faisal nanya? Gimana kabar kalian? Baik. Baik, jangan di-mute dulu ya, suaranya dikeluarkan. Hari ini kita akan membuat program, proyek baru, tapi Paisan tidak memainkan video tutorial. Paisan langsung sendiri yang akan mengajarkan bagaimana caranya membuat TTS. TTS adalah singkatan dari teka-teki silang. Kalian pernah lihat? Kalian pernah membuat? Kalian atau kalian pernah mengisi? Pernah. Pernah lihat? Pernah isi. Minggu lalu itu kalian cuma bikin cari kata. Hari ini kalian bikin teka-teki silang. Teka-teki silang itu katanya ada dua. Berapa? Ada dua jenis. Jenis pertanyaannya, pertanyaannya satu, ada pertanyaan yang mendatar dan yang pertanyaan jawabannya menurun. Tugas kalian adalah membuat 3 pertanyaan mendatar dan 3 pertanyaan menurun. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung check it out. Pesan mau share screen, kalian pastikan sudah membuka Microsoft Office Excel. Excel. Nah, ini dia Microsoft Office Excel-nya. Sini kalian nanti beri judul seperti biasa menggunakan apa? Word art. Kita pakai judul dulu menggunakan word art. Mana word art-nya? Kok nggak bisa diklik ya? Word art. Teka-teki silang. Jangan lupa kalian ganti formatnya menjadi 3 dimensi. Harus. Yup. Seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Bebas ya. Nah, ini ada deh. Ah. Terus kalian boleh ganti text fill-nya sesuai dengan warna kesukaan kalian. Warna hijau. Biru. Ya. Sampai sini, bisa kita lanjutkan? Nah, kalau mau bertanya setelah Pak Isan menjelaskan materinya. Nah, setelah itu kalian tadi bikin pertanyaan 3 mendatar dan 3 menurun. Kalian bikin yang gampang dulu. Misalnya aku mau bikin jawabannya yang mendatar dulu. Di sini Pak Isan punya jawaban S. E. K. O. L. A. Cara ngaji kayaknya. Boleh terserah Bapak. Boleh terserah. Contoh. Ini adalah pesan punya jawaban sekolah. Kalian diberi insert terus. Kalian pilih P all border. Dan jangan lupa diketengahkan. Ini yang pertama sudah punya jawaban sekolah. Terus setelah itu kalian ambil dari kata-kata S, E, K, O, L, A, H. Kalian ambil satu mulai misalnya aku mau ngambil dari huruf H. Ini dia di sini. Ya. Di sini kalian mau bikin jawaban menurun. Misalnya Pak Isan mau membuat jawaban di bawahnya A. Jangan lupa pakai caps lock. A, ada R, ada I, ada M, ada A, ada U. Kalian blok semuanya dan beri all border. Bapak katanya boleh terserah katanya. Betul, katanya boleh terserah, bukan seterah ya. Beda.
Setelah itu kalian bikin lagi, ini kan sudah ada sekolah, tidak ada harimau, kalian pilih bebas mau ambil dari sini atau mau ambil dari sini atau mau ambil dari tengah-tengah. Misalnya aku mau punya ide, aku mau ambil katanya dimulai dari atas O di sini. Aku mau bikin katanya di sini adalah B, di bawahnya ada L, di bawahnya lagi ada A. Berarti kalian sudah membuat satu mendatar dan dua menurun. Jangan lupa diberi all border. Di situ jelas. Nanti kan Neng, jelas, kata, Neng. Nanti ada kata pengecohnya. Enggak pakai kata pengecoh. Di sini semua harus menggunakan kata yang sebenarnya. Terus di sini Pak Ihsan mau bikin kata mendatar lagi. Kata mendatarnya Pak Ihsan mau ambil dari ini. Nah ini dia. Ini di samping M. Samping M itu apa ya? Huruf ada kata yang kata keduanya M. Ada ide? Montase. Apa? Montase. Bukan, sebelum kata M. Oh. Serangga. Ah, atau enggak kalian bikin di sampingnya aja. M. Rantai. Au. Rantai. Di sini Pak Ihsan mau bikin. Oh iya, boleh nih rantai deh. R A N T A I. Rantai. Bapak tapi disuruh carikan, jadi boleh, jadi misalnya kayak singa bisa tuh di ketik-ketik huruf lain kan? Ya, kayak gitu ya. Ini katanya harus nyambung, jangan nanti kalian bikinnya di sini. Pak Ihsan nggak akan terima pertanyaan tugas kalian apabila kalian bikinnya di sini. R U M A H. Di sini tidak ada yang nyambung. Ini rumah menyambungnya dari mana? Harus kalian bikin disambung-sambungkan. Oke, terus ini Pak Ihsan sudah bikin dua menurun dan dua mendatar. Pak Ihsan mau bikin satu lagi, yang menurun. Yang menurun Pak Ihsan mau ambil dari kata S di sini. Pak Ihsan mau ambil S, A, B, U, N. Sabun. Kalian jangan lupa menggunakan all border kembali. Nanti bordernya kalian boleh beri hiasan menggunakan warna-warna. Oh, satu lagi berarti petani. Maksudnya boleh sama kayak Bapak nggak? Jangan sama kayak Bapak dong, Neng. Terus Pak Ihsan mau bikin lagi yang mendatar. Berarti yang mendatar itu Pak Ihsan mau ambil dari sini. R. A. B. Rabu. Nah, seperti itu. All border ketengahkan dan selesai. Jangan lupa ininya diberi warna. Kalau yang mendatar, misalnya aku mau menggunakan warnanya warna ini dia. Apa nih? Oranye. Kalian boleh bikin seperti ini, warna oranye kembali. Terus juga bikin oranye kembali. Dan yang untuk menurun, kalian boleh pakai warnanya warna biru. Nah, seperti itu. Oh, ini ya, sebelum. Setelah itu, kalian bikin pertanyaannya di bawah, di sini. Pertanyaan satu, mendatar. Oke, mendatar. Satu titik dua. Pak Ihsan punya jawaban sekolah. Siapa yang bisa memberi pertanyaan tapi jawabannya sekolah?
Halo? Apa tempat pendidikan? Gimana kamu? Ingat, kalau kalian mau membuat pertanyaan, harus menggunakan kata siapa, di mana, kenapa, dan satu lagi bagaimana. Ini tematik lagi. Kalau sekolah berarti di mana? Di mana tempat belajar? Di mana boleh? Di mana tempat belajar siswa? Itu ya. Terus pertanyaan kedua harus menggunakan kata tanya. Di sini Faisal punya jawaban rantai. Ayo, kata pertanyaan cocok untuk rantai. Apakah simbol dari sila ke orang itu sila ke? Dua. Ada yang tahu? Entahlah. Ayo, masa nggak tahu sih? Dua. Kedua, apakah simbol dari sila kedua? Titik. Nah, begini, tanya. Dan yang ketiga, Pak Isan punya jawaban Rabu. Yang cocok, kata tanyanya pertama apa? Kok orang merah sih? Ada yang tahu? No. No. Misalnya setelah hari Selasa. Kalau buat harus buat pertanyaan juga. Iya, harus buat pertanyaan. Hari standar. Oke, setelah itu pertanyaan menurunnya di samping bikin menurun titik okay, dua satu. Seperti itu ya. Faisan punya pertanyaan jawaban sabun. Lah harus selesai dengan. Enggak apa. Kok menurunnya cuma satu? Menurunnya ada tiga, Neng. Benda apakah yang digunakan untuk apa ya? Membersihkan. Aduh. Badan. Ini yang kali. Duh, tanya kok di atas. Terus yang kedua. Kok kelihatan mana? Faisan punya jawaban bola. Terus lagi ya, benda apakah yang bentuknya bulat? Bola. Dan yang ketiga, Paisan punya jawaban harimau. Harimau gimana bikin pertanyaannya ya? Hewan. Hewan yang mempunyai bulu di sekitar wajahnya. Itu singa namanya. Singa. Apakah? Salah. Apa kucing besar yang warnanya oranye sama hitam? Kalian. Kan yang lain ada ide? Hewan pemakan. Ya, kucing besar selain singa. Daging. Selain, kok di S-nya di situ sih? Bisa pindah. Saudaranya singa. Hewan pemakan daging selain singa. Ya banyak. Ya juga sih banyak. Kan nanti kelihatan mulai dari huruf H. Oke, sampai sini sudah jelas. Ini adalah tugas proyek kalian yang ke-15. Silakan kalian bikin proyek yang ke-15 dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban masing-masing. Pertanyaannya mendatar ada 3 dan menurun ada 3 juga. Ini pasang blok warna hitam deh biar kalian lihat.
untuk lebih memperjelas, untuk melebih menghias gambarnya, kalian boleh gunakan insert, terus pilih shape. Shape-nya cocok apa ya? Awan, poison, mubiki. Awan jam, awan jam. Cakra, ucapkan alhamdulillah. I want you. Bukan itu. Nanti teka-teki sila. Terus Paisan mau masukkan ini. Iya, kenapa enggak masukin Among Us aja ya? Adik, aku nulis itu. Among Us. GTA 5 enggak ada G. Apa ya? Oke, mana ya? Offenders. Cek, enggak ada. Ya udah. Oh, enggak bisa dia. Kalian boleh menggunakan tambahan kembali. Iya, kenapa enggak masukin game Hello Neighbor aja? Nah, susah. Hello tetangga. Hello tetangga. Okay, sudah selesai belum? Belum. Apa dari untuk mau dari sila kedua buat otomatis. Kalau kalian kebingungan, kalian boleh ikutin Pak Isan deh, silakan. Gimana aja Pak, salah aku. Ribet ke papa ya, tapi bapak jangan bilang siapa-siapa ya. Maaf. Maaf. Pak, gimana cara hapus kotaknya? Hapus kotaknya. Pakai no border. Pilih no border. Boleh nggak, Pak? Apa, Neng? Tulis apa? Nama binatang. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Tadi udah masukin sunlight, sabun, sekolah, bola, buat ibu. Kamu mau pakai bahasa Indonesia ya, Alfarabia, nggak pakai bahasa Inggris ya? Awan jahat, awan jahat. Iya, Bentar. Oh, yesterday I told you about the blue sky. Oh, I wonder I can see the same old tree. Ya udah, setel aja dah lagu Among Us yang kayak gitu anda, setel tuh, setel. Kenapa, Pak? Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Setelah hari Selasa adalah hari. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Kalian berbesarkan ya untuk melihatnya. Impostor mendata, habis itu apanya temannya?
Jangan lupa ininya dibesarkan biar kelihatan. Tapi batas terus menurun. Jangan lupa untuk membersihkan badan. Bola cepet. Bukan bola ternyata. Bapak, hai bapak. Bapak, aku udah selesai. Adik punya ide. Oh, dading manggole. Ampun. Rasanya seperti ada. Ini coba lihat Bi. Bapak, tapi beda sama bapak kayak waktu lima kata itu tapi bedanya. Iya, enggak apa-apa. Coba bisa lihat Al. Enggak bisa share screen. Udah. Coba aku sekali lagi. Gak bisa. Dah. Oke. Ntar. Nih. Agar tetap hidup. Oh, Dadi. Enggak kayak gitu ya. Itu mah kayak kemarin. No. Kayak Pak Iksan bikinnya. Itu mah kamu pakai table. Kamu kayak tebak kata. Emang Farabi bikinnya kayak gimana? Hanya kemarin, Masih. Satu apa ya enaknya? Siapa tadi? Hai, setelah. Hai, San, tolong. Apa sih? Tadi tulisnya apa yang di bawah? Yang buat di bawah itu yang mendatar menurun. Ampun Bang Jago. Masih yang Sri Bang Jago. Ampun Bang Jago. Kata-kata gaul masukin aja udah. Halo guys, aku orang guys. Yang bentukku. Untuk menentukan impostor tercepat. Namanya. Mendatar yang kesepian. Selasa. Dua. Pengkhianat teman. Aku harus bikin ulang, tidak. Ini impostor apa? Kalau bukan pengkhianat. Rumit. Makan daging selain semua. Opal bisa share screen, Opal. Faisan mau lihat Opal. Bapak, aku nyari yang dulu. Sudah selesai, nak? Belum, Pak. Aku masih nulis. Belum. Cakra, udah selesai Cakra. Coba lihat. Share screen Cakra. Aku tulis pertanyaannya, Pak. Aku perlu tulis pertanyaannya dulu, Pak. Oh, silakan. Lagi, Pak. Alhamdulillah, udah selesai belum, nih? Pengkhianat teman. Ini pertemuan berapa, Pak? 15. Ke-15. Kenapa enggak ke-14? 15. Kenapa enggak belum ada filenya? Kirim aku udah selesai, gak bisa share. Pak, boleh lihat contohnya enggak, Pak? Boleh. Boleh share filenya. Boleh yang menurunnya di bawah tulisan mendatar enggak? Boleh. I wonder how. Why wonder how? Bulat yang ditanda.
Oh iya. Adip, Adip. Adip lagi di mana sih, Dip? Kamu, Dip? Di rumah ya? Nah. Iya. Di rumah. Benda bulat yang ditendang. Sudah. Warna biru ini. Namanya. Oh iya, kenapa lagi? Yoga. Iya, kenapa pengasan yang gak bikin pengas aja? Gak awan. Digeser, Pak Isan tulis pengumpulan tugas pertemuan ke-15 ya. Soalnya kan ke-14 kalian gak ngumpulin tugas. Aku ngumpulin, Pak. Ke-14 itu kan kemarin kita main game, jadi nggak ada pengumpulan tugas. Jadi Pak Isan tulis langsung ke pertemuan ke-15. Mana filenya, Pak? Ini lagi dibikin. Oke. Nanti untuk video tutorialnya Pak Isan lampirkan setelah di-upload. Tali besi yang bulat. Dengar nggak nih ya? Pasti. 6. Tali besi yang bentuknya bulat-bulat. Udah kayak kaki Among Us. Adip. Bukan, udah kayak tombol emergency meeting aja. Hah? Oh iya. Emergency meeting. Siapa impostor? Antara dari kita impostor. Impostornya Adip. Ada yang nulis impostor gak? Soalnya ada yang nulis impostor. Pokoknya itu bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Gunakan bahasa Indonesia. Adip nulisnya impostor. Adip, tolong gunakan bahasa Indonesia. Impostor. Ya Tio, pesan cek dulu sebentar. Impostor, nah itu baru bahasa Indonesia. Harus bahasa Indonesia. Benar, Dip. Coba cek di Google bahasa Indonesia impostor. Google Translator. Enggak terlalu. Apa yang pengkhianat simulator tuh? yang bentuknya bulat seperti kaki Among Us. Kaki krumet, kaki kaki imposto dan krumet. Imposto. Sama aja kali. Ya sama aja emang. Dalang pelo. Selesai. Jangan gambar ini. Jelek. Bulat. Seperti Odading. Yang benar itu pertanyaannya. Biar yang jawab gampang dimengerti. Odading. Yang gampang banget. Kita. Bagus ya.
aku bisa. Soalnya udah dibikin dah. Itu lagi. Waktu kalian tinggal 8 menit lagi. Ah, kasih jebakan lah. Mio ketipu pada. I wonder how. That. Bapak itu yang punya aku itu yang ular nyambung sama rumah ya? Yang ular sama rumah? Haa, nyambung. Ya. Jadinya merah semua. Celek. Oh. Siapa yang udah? Aku belum, dikit lagi. Bentar, lagi loading. Ini belum dikirim ya, Nyak? Kalau udah gimana, Pak? Kalau udah ya dikirim ke GC. Tulis aja pertama berapa sekarang? P15 pasti nama. I wonder how. Guys, aku mau save. Andip nyanyi apaan sih? Tau, apa? Bapak, udah aku submit ya. Aku udah submit ya. Iya, udah di-submit ular rumah. Ih, gimana sih? Ular rumah tangga. Itu nyambung, Pak. Temuan apa? Nyambung. Oh, nyambung. Iya. Ularnya U sama A-nya kuning, A sama R-nya merah. Terus rumahnya merah juga. Rumahnya merah. Datar yang merah. Gitu. Iya. Pertemuan ke-15 sih. Oke. 15. Yes. Oh, sebentar, Nya. Coba. Nya, silakan share screen-nya. Google Classroom. Ini saya tutorial apa ya? Ajaib. Belum bisa diizinin ya? Udah bisa deh. Bagus Inya. Kelinci, wow. Ada lilin, ada sekolah, ada ikan. And then the last one is nasi. 15, Seza. Kan kemarin 14-nya enggak bikin tugas. Cepat kering. Enggak ada suaranya kamu, Neng. Ini bukan. Pertemuan. Apanya, Ti? Pertemuan 15. Iya, 15. Betul, Tia. Seza, suaranya gak kedengeran, Neng. Seza. Ini bukan. Iya. Activation failure itu apa? Apa sih, Neng? Saya baru dicat deh. Produk activation failure itu apa? Oh, produknya belum diaktivasi. Produk ya, nama saya gagal aktivasi. Apa? Gagal aktivasi. Kamu buka pakai itu ya, Excel ya? Ya. Itu apa? Aktivasinya gagal, kamu harus daftar dulu via melalui Gmail. Nanti tanya sama ibu ya. Kenapa, Ti? Kenapa, Pak? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Sebentar. Tentang Bapak punya aku.
Boleh. Al-Farabi kayak gimana? Tuh kan bagus gitu Al. Kamu pakai diagonal lagi. Teka-teki silang itu gak ada diagonal Al. Ya udahlah gak apa-apa. Bapak, kenapa tulisanku jadi kayak begini? Diapain? Jadi ininya enggak kayak begitu, bagus. Masih kinclong di sini pas pulang ya. Udah kecil. Sama saya kepotong. Help me. Yang udah masuk itu Kalila, Al-Farabi sama. Nah, tapi di sini yang bagus. Iya, beda. Kalau tampilannya kamu lihat di Google Classroom sama di Excel itu beda, Ti. Nggak apa-apa. Ini nanti yang benar di Excel-nya. Iya, nanti kalau kalian buka di Excel juga akan kembali seperti semula kok. Tapi di sini beda lagi font-nya. Iya, nggak apa-apa, Tio. Ini udah masuk ya. Jadi saya masukin ya, Pak. Silakan. Yang lain boleh. Waktunya 1 menit lagi. Aduh, pesan lapar, Li. Udah Pak Ihsan. Batasnya kapan, Pak? Batasnya sampai ini. Hari. Udah. Minggu. Udah. Makin cepat, udah. Makin baik. Terima kasih yang sudah Paisan ucapkan. Banyak-banyak terima kasih. Yang belum, Paisan tunggu secepatnya. Kalau enggak secepatnya, nanti tugasnya akan menumpuk. Menumpuk. Karena sekarang sudah pukul 10.29, maka Paisan akhiri pertemuan ke-15 hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Paisan ucapkan terima kasih untuk kelas 4A2. Sekian dari Paisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Semoga Paisan gak nyasar lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye. 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 Bye.